Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap-mantap se-Indonesia. Apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Ini namanya Disc Brake Mechanical. Kali ini kita bakal bahas kenapa sih rem yang masih ada kawatnya nih kurang pakem. Terus gimana solusinya? Terus saya harus spare duit berapa buat ganti biar lebih pakem, biar lebih safety. Karena banyak cerita, bahkan di turunan flyover Dalkot aja panggang rem. Nah, kita bakal bahas tuntas plus minus mechanical dan hidrolik. Jadi hidrolik itu yang udah nggak ada kabel ininya nih. Nanti kita bahas plus minusnya. Oke, tonton selengkapnya. Nah, ini disebut disc brake mechanical ya. Jadi dia masih ada kabel kawatnya atau inner brake nih, masih ada. Dan brifternya ini aslinya ini brifter rim brake. Jadi dipaksain ke dalam frame disc brake, dipaksain pakai kaliper disc brake, jadilah seperti ini. Jadi brifter rim brake dipasangin ke frame disc brake, kaliper disc brake. Jadi ini otomatis jadi mechanical. Ada juga sebutan lainnya semi hidrolik. Nah, jadi ini mechanical, terus banyak banget yang ngeluh nggak pakem. Ya, kita bahas nih apa plus minusnya mechanical ini. Kita bahas dari plusnya dulu deh, kita banggain mechanical ini. Yang pertama, dia lebih murah pastinya. Brifter rim brake itu pasti lebih murah daripada brifter disc brake hidrolik. Terus kalipernya juga sama, dia pasti jauh lebih murah. Bahkan kaliper yang kayak gini, kalau kalian cari yang mereknya biasa aja gitu, yang kurang begitu ada nama lah, itu murah kok, nggak nyampe 1 juta satu set, itu sekitar cuma 500 ribu. Itu jauh lebih murah daripada kaliper full hidrolik. Terus yang kedua, dia perawatan lebih mudah. Perawatan apa contohnya? Contoh kayak misalkan kurang nih, tinggal dikendorin bautnya, tinggal tarik inner brake nya setel lagi. Terus dia kalau mau ganti inner ya tinggal gini, nggak perlu bleeding kayak full hidrolik. Bleeding itu adalah ngeluarin minyak yang di dalam atau bahkan menambahkan minyak yang ada di dalam. Jadi kalau misalkan minyak di full hidrolik itu udah kotor, udah jelek, udah apa, udah nggak enak remnya, itu namanya bleeding. Terus lebih ringan dia pasti lebih ringan karena dia nggak menyimpan minyak. Dan kabelnya otomatis juga, kabel outernya ya, itu lebih ringan. Karena kabel outer untuk rim brake dan disc brake itu berbeda. Ini kabel outernya pakai rim brake nih. Kalau kabel outer disc brake hidrolik itu ada khusus. Jadi yang outernya bisa nampung, bisa buat lewatin minyak. Karena minyaknya itu lumayan keras lah, berbahannya keras. Oke, kita lanjut bahas minusnya atau kekurangannya pakai disc brake mechanical. Kekurangannya pertama, paling pertama dan paling sering dikeluhkan, paling nggak pakem. Oke, itu paling bahaya sih. Karena kita pakai road bike ini kan kecepatannya kan di atas 20 ya rata-rata ya. Dan itu ngeremnya mesti butuh pengereman yang ekstra. Terus yang kedua, kalian harus rajin-rajin setel ulang. Karena apa? Sekali jalan gitu 20 kilo, 30 kilo dahannya, ntar kalian harus setel ulang karena nanti ini bakal masuk lebih dalam lagi nih. Lebih bisa-bisa mentok sama handlebar yang otomatis pengereman jadi kurang pakem. Terus kalau kalian sering-sering setel ulang, nah nanti ininya juga bakal lama-kelamaan bakal kemakan. Entah brudul, entah karatan atau apa gitu kan, kena air, kena apa segala macem, kena gesekan. Otomatis nanti kalian harus ganti inner brake atau kabel kawatnya ini. Terus cari brake padnya nih. Nah, ini kan pasti pakai brake pad nih. Nah, kalau brake padnya udah habis,
kalian carinya itu susah, benar-benar susah. Kalau merek TRP masih ada, TRP itu lumayan terkenal ya. Tapi TRP pun juga agak jarang, agak susah juga karena sekarang, zaman sekarang udah jarang yang pakai disc brake mechanical kecuali bawaan full bike, low entry level lah. Terus looksnya juga kurang oke. Ya kalian lihat lah kalau kalian di foto kan, di foto fotografer gitu kan, masih ada kabel-kabel silver gini kan kurang oke lah. Terus bentuk kalipernya kurang gagah. Ya itulah plus minus dari disc brake mechanical. Nah, kalau kalian ada tambahan-tambahan boleh komen di bawah ya. Kita lanjut ke disc brake hidrolik nih, kita bahas. Oke, okay, let's go. Nah, kalau yang ini namanya full hidrolik. Lihat, udah nggak ada kabel-kabelan kawat-kawat yang menjuntai, ya kan? Clean look, ya, benar nggak? Setuju nggak? Terus lebih kece juga nih. Kita bahas dari apanya dulu nih yang enak nih. Ya, kita seimbangin lah, kita bahas plusnya dulu. Yang pertama, paling enak, paling setuju bagi semua kalangan, pakemnya dibanding mechanical. Jadi ini full hidrolik ini nggak usah diragukan lagi lah kepakemannya, keenakannya pakai full hidrolik. Yang kedua, looksnya lebih oke, bener nggak? Udah nggak ada kabel-kabel menjuntai, ya kan? Terus apa ya, desain dari kaliper keren banget, desain dari kalipernya. Baik itu SRAM, Shimano, atau Kempi, itu oke semua, full hidrolik. Terus yang ketiga, brake padnya lebih gampang dicari, terutama Shimano. Karena apa? Kebanyakan orang pertama pakai Shimano. Terus sekarang juga kebanyakan pakai 105, Ultegra, Dura-S, itu lebih gampang dicari. Kayak gini contohnya nih. Ini tipe brake padnya L03A atau yang barunya itu L05A untuk brake pad ini nih, itu lebih gampang dicari. Terus yang keempat, dia lebih empuk dari segi pengereman dari sini. Ini kebetulan belum dirakit full jadi kita nggak bisa coba tester nih. Cuman dia lebih pasti jauh lebih empuk. Kalau mechanical itu keras pengeremannya, kalau ini empuk, terus timbal baliknya tuh enak karena hidrolik ya. Ya ibarat kayak shock lah, shock hidrolik kan timbal baliknya ditekan gini, baliknya tuh pasti enak, feedbacknya enak. Nah, untuk ukuran brifternya juga dia agak sedikit besar ya, dengan yang non dia itu ya, kalau dia itu memang kecil brifternya. Kalau yang mechanical shifting, brifternya agak lebih besar, sebagian orang lebih enak genggamnya gitu, terutama yang tangannya besar kan jadi gripnya lebih enak, karena dia menyimpan minyak ya, jadi kan agak lebih besar. Sekarang kita bahas minusnya nih. Ini banyak juga minusnya dari hidrolik ini. Pertama apa? Lebih mahal. Lebih mahal apanya? Kaliper, brifter, terus dari outernya, dari minyak rem, apa segala macam. Ya pokoknya perawatan dan spare partnya lebih mahal lah. Yang kedua, lebih berat. Karena apa? Menampung minyak, terus segala macam lah pokoknya. Itu lebih berat karena dia ada aksesoris perintilan, itu lebih berat pastinya. Terus perawatannya dia juga lebih rumit, lebih susah. Kalau misalkan pengeremannya kurang enak, timbal baliknya apa, kalian mesti bleeding. Bleeding itu kan yang tadi udah saya sebutin, kuras minyak lah bahasa singkatnya. Terus selanjutnya sering juga terjadi kebocoran minyak nih. Biasanya terjadinya di brifter itu sering banget, di bagian dekat-dekat selangnya lah, antara selang sama itunya lah, apa, antara selang dan brifter kan ada penguncinya. Nah itu sering bocor di situ. Di kaliper juga sering terjadi, suka bunyi juga, terutama pada rotornya ini nih. Karena apa? Karena ketetesan minyak atau tercemar dari minyak kaliper, entar brifter pas bleeding atau bagaimana. Nah, kalau kalian mau ganti dari disc brake mechanical ke full hidrolik, gimana caranya? Harus spare duit berapa? Terus apa aja yang harus diganti? Kita jelasin. Pertama, kalian harus ganti kaliper dan brifter. Kenapa harus ganti dua-duanya? Kenapa nggak ganti kalipernya aja atau brifternya aja? Karena disc brake mechanical itu kalipernya aslinya untuk rim brake. Terus kalipernya juga nggak bisa, performanya nggak sebagus
disc brake ya. Terus dia kan masih ada kawat-kawatnya buat narik dan neken pistonnya ya. Jadi kalian harus ganti kaliper dan drifter. Berapa harganya? Untuk yang paling termurah itu Tiagra. Tapi Tiagra itu 10 speed. Rata-rata orang sekarang road bike sudah pada pakai yang 11 speed. Kita ambil contoh Tiagra. Tiagra itu 10 speed ya. Dia full group set itu sekitar 8 jutaan lah. Itu full group set ya. Kalau Shimano 105 itu 11 speed nih. Ini 11 speed umum ya. Jadi 105 ini bisa dipakai di Ultegra maupun Dura-S yang mechanical shifting nih. Itu untuk drifter kaliper harganya di 6,7 hampir 7 juta lah. Dan untuk full group setnya 105 itu 12 juta. Jadi kalau kalian full bike-nya masih banyak yang campur-campur yang bukan 105, kita saranin langsung ganti aja full group set. Jadi semuanya lebih fresh, lebih oke, lebih enak, dan selisih harganya nggak beda jauh. Kenapa semahal itu? Ya itulah teknologi gitu. Terus seberapa penting kalian harus upgrade ke situ? Itu penting banget untuk safety ya, keselamatan kalian terutama di jalan raya nih, di jalanan ibu kota itu penting banget, dan terutama turunan curam kayak di puncak atau KM0 atau sebagainya lah. Oke, kesimpulannya dari plus minus yang tadi kalian udah tahu dari disc brake mechanical maupun hidrolik, sebenarnya nggak serumit itulah, nggak sesering itu juga gitu, kayak hidrolik mesti sering bleeding apa jarang. Kalau kaliannya juga rutin servis, itu paling utama servis ya, atau maintenance lah, perawatan kepada sepeda kalian. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal langsung datang aja bawa ke DBJ, bilang mau servis yang full, oke, yang joss, yang mantep, nanti langsung ditangani oleh mekanik handal, oke. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka video ini, jangan lupa komen. Kita sharing bareng-bareng. Subscribe channel YouTube ini biar kita makin semangat bikin videonya. Dan sampai jumpa di next video. Oke, see ya. Bye-bye.